titration. So kita akan guna 0.1 HCl ataupun hydrochloric acid, dan kita akan guna juga sodium hydroxide sebagai kita punya base, dan kita punya asid kuat ataupun strong acid. Kita akan ambil dalam 20 ml, saya letak dalam flask tu, dan kita akan guna juga acetic acid lah. Lepasnya saya akan tunjukkan macam kita nak dapatkan nilai dia. Okay, so sebelum kita proceed, kita dah letak, and kita letakkan 5 gram of the penicillin dalam kita punya dalam kita punya ni lah, dalam kita punya kita dah letak 1 cup. Okay, so apa ni, nanti dia akan kita punya changes of color tu, dia akan tukar lah menjadi warna. Okay, so kita akan adjustkan ni. So saya dah letakkan kita punya nilai mol, kita punya nilai volume tu pada paras 0. So bila kita dapat menurun, so kita akan terus dapat nilai kita punya volume kita gunakan lah. So kita masukkan kita punya sodium hydroxide ke dalam HCl tadi. So kita akan goncang lah. So supaya kita gunakan yang putih ni supaya kita nampak perbezaan dia bila dia bertukar color tadi. Okay, so you buat. So saya tahu dia punya. So supposedly bila you dah start nampak pink-pink tu, you kena slowkan lah. Saya akan nampak sekali drop-drop tu nampak pink-pink-pink. So dia dah start changes color dia. So you buat sampai dia completely pink ataupun permanently pink lah. Okay, dia maksudnya dia tak bertukar menjadi jernih balik. So you buat slow, kita buat slow. Kalau you boleh nampak, dia akan bila dia drop tu nampak pink. So you kena bila dah start nampak macam pink tu, so kena jangan lajulah. Alright, yang kita akan kita guna sodium hydroxide, yang kita guna ialah 0.1 sodium hydroxide. Yang kita guna pun 0.1 dekatlah. Okey, so kita nak tengok dia punya titration, berapa banyak volume yang digunakan oleh sodium hydroxide untuk titrate 0.1 sodium hydroxide. Okey. So so they keep stir and stir until you get the permanently pink. Okay, so boleh seterusnya. Bila je saya nampak je warna pink tu, saya terus masukkan dia punya ni lah, dia punya apa tu, stopkan dia punya burette punya pipe burette ni. Okay, so dia dah start sikit-sikit. Okay, dia dah kena hati-hati. Dia dah tak warna putih dah, ataupun dia tak warna transparent, dia dah warna pink. So dia consider as a ni lah, so saya dapat lebih kurang 18. Alright, so should be you kena repeat 3 kali. So kita akan repeat 3 kali untuk dapatkan average dia. So saya dah buat sebelum ni, so dapatlah dia punya tu. Nanti saya akan bagi nilai yang saya dapat tu dekat you all punya average lah. Okay, so ini untuk acid hydrochloric. So kita akan dapat 18. So ini acid hydrochloric. So kita buat pula untuk kita punya acetic acid. Okay, acetic acid. Okay, ni acetic acid saya dah letak dah penicillin siap-siap. So kita pun sama juga, kita letak 20 ml dalam ni. Lepas tu kita letak penicillin. So kita just letak dalam ni, dan kita boleh continue je lah. Sebab saya dah ni, setelah kita dapat dalam 18. So just okay, so kita buka sajalah untuk dia punya. Okay, so sama juga kita keep stirring ni acetic acid. So should be dia punya weak acid, supposedly dia mesti lebih of sodium hydroxide untuk cover dia punya apa tu, weak acid untuk dia neutralizekan dia lah. Maksudnya kalau itu 18, dia mesti lebih daripada 18 of sodium hydroxide untuk menetralkan acetic acid kita ataupun weak acid kita lah. So you start nampak pink tu, nanti you akan slowkan. So nampak sikit dalam warna pink dia. So keep stirring. Rasanya you pernah, saya tak sure you all pernah buat ke tak, rasanya you have an idea kan macam mana you pernah buat, ataupun you, mungkin you pernah tengok tapi you tak pernah hands on lah. Okay, so slow.
So yang nampak start ping 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 tu. Drop je. Saya takut dia over dia. So kita try, dia tengok dia dah start keep like macam completely. So kena drop by drop. So until you dapat 100% is pink color sama macam tadi tu. Okay. So saya dapat lebih kurang betul dalam 20.5 ml. Alright, so nanti you akan tengoklah dia punya apa tu. So maksudnya you akan tolakkan yang final. Macam contoh tadi saya punya yang last tadi adalah 18. So saya dapat dalam 38.6. So 38.6 so should be 38.6 so 18 so dalam 20.6 lah. Alright, 20.6 dia punya ml untuk sodium hydroxide untuk meneutralizekan dia punya kita punya apa? Kita punya reading untuk setiap setiap reading. Okay, so nanti saya tunjuk lagi satu part. Macam mana kita nak buat graph untuk kita buat cari equivalent point of pH. Okay, untuk acetic acid dengan hydrochloric acid. Tapi saya akan tunjuk satu sajalah. Dan macam mana kita nak gunakan kita punya apa tu kita panggil pH meter tu tadilah. Alright, so okay, so nanti kita saya sambung. Kita nak cari kita punya pH, kita nak buat kita punya acid base saturation curve. So in order to do that, kita dah dapat yang nilai tadi yang kita dapat average yang kita gunakan sodium hydroxide untuk strong acid dengan acetic acid. So kita dah dapat nilai dia. So apa yang kita buat, kita buat lagi satu. Kita panggil pH punya curve. So apa yang kita kena buat, kita letak tadi sama 20 ml kita punya acid hydrochloric. Yang kita kena letak tadi kan, kena tulis tu V tolak 3. Itu adalah yang kita punya average tu V. So tolak 3, macam contoh saya dapat tadi acid hydrochloric adalah 18. So 18 tolak 3 dapat 15. So saya akan letakkan 15 dalam ni. Lepas tu kita akan read menggunakan pH meter. So saya akan tunjuklah pH meter ni. Okay, so saya on dia punya ni on. So boleh nampaklah pH meter ni. Okay, so ini nanti saya kena letak dalam distilled water. So nanti saya akan celupkan untuk dapat ni. So saya akan letak dulu V 15 kan. So kita kena letak dalam 15 ml. Yang ni kita tak perlu letak penuh sekali lah sebab kita nak just kita nak kira pH saja saja. Tadi untuk indikator dia dah berlakunya titrated lah. Okay. Okay, so cukuplah 15 kita. Alright, so apa yang saya akan buat, saya akan kirakan dia punya pH tu. Okay, so kita akan kira pH dia. Untuk sebelah yang first kan itulah. Alright, so kita akan ambilkan kita punya ni. Kita punya pH meter ni. And then kita akan masukkan dan kita akan saya dapat 2.5. Dia still berasid lah sebab asid dia lagi tinggi kan. Kan tadi kalau dia titrated, so dia apa orang panggil? Tadi kan dia titrated 18 yang kita ambil 15. So dia still berasid tu kita dapat dalam 2.51. Okay. And then kita akan keluarkan dia. Kita kira balik. Okay. So
kalau you nak ni, banyak kali pun boleh. So, you masukkan dalam ni. Lepas tu, you buat balik. Okay. So, lepas tu dia kata kita kena add on 1 mil. So, daripada tadi tu kita tambah satu 1 mil. So, kita buka slow je lah. Beri rat kita ni. Ambil 1 mil saja. Bukan 0.5 eh. 1 mil. So, tambah lagi. 1 mil. Okay. Dah cukup 1 mil. So, kita goncang-goncang dia. So, kita pakai, masuk balik pH meter tadi. Okay. So, kita dapat dalam 2.6 liter. Okay, so yang leading dah 2.6 liter ke 2.64 ke. So, tunggu sampai dia static. Okay. So, lepas tu kita tambah pula yang 0.5 pula. 0.5. Okay, so keep continue sampai kita habiskan kita punya ni. Tapi saya tak tunjuk sampai habis lah. So demo macam ni, saya nak tunjukkan macam ni kan ni. Seperti ni untuk you punya understanding lah. So nanti saya akan bagi dia punya apa tu? Nilai value tu nanti you kena add on lah. Maksudnya value of pH meter tu saya akan pH tu saya akan letak dalam you punya lab sheet tu tadi. Nanti saya akan you kena kira lah macam mana. You kena plot untuk acetic acid, nanti saya akan bagi nilai dia. Untuk hydrochloric acid, you buat nilai dia lah. Sebab tu nanti dalam kelas, nanti saya akan ajar macam mana nak tunjukkan graf tu. Apa tu? Graf tu macam mana kita nak buat. Maksudnya graf tu, kita you dah plot apa yang dia nak buat, dia kena ambil reading yang mana satu. Okay? So, okay, nanti saya tunjuk sikit. Okay, yang untuk tadi saya cakap apa kita nak buat, acid base titration curve. Okay, so nanti you boleh buat dua. Kalau you rasa you nak buat pakai apa tu? You nak guna untuk you nak guna Excel boleh, ataupun you nak guna graph paper pun boleh. So kalau macam last time kita buat dalam lab, so kita pakai graph paper lah. Tapi you rasa macam, oh saya mana nak pakai, saya nak pakai Excel pun boleh. Okay, so kena you akan buatkan graph tadi yang kita dapat tadi kan. Yang kita dah ni, nilai value dia tadi. So ini kita punya nilai, kita punya volume, kita punya sodium hydroxide yang kita gunakan. Volume of base lah. Volume of base yang kita gunakan adalah volume NaOH. Alright, so ini dalam ml. Okay, so ini nilai ini dia. So maksudnya berapa tadi? You plotkan yang tadi macam kita start tadi. Katalah kita start dengan 15. So dan seterusnya, you tambah-tambah-tambah tau. Alright, 15, 16, lepas tu berapa. Okay, and then you letak pH lah tadi start daripada 2. Tadi saya dapat 2.5 kan contoh. Okay, so sampai berapa you dapat. Okay, so nanti bila you plot, dia akan dapat graf yang macam ni. Okay, so apa yang kita akan buat? Yang ni kan dia akan jadi 1 point ni, dia akan jadi static dia punya graph. So ini kita panggil dia punya critical range. Critical range tu dia punya nilai pH lah. Dia punya pH dia daripada berapa. Contoh 25, contohlah saya cakap contohlah 12. Okay, so ni dia punya critical range dia. Okay, macam mana kita nak dapat dia punya equivalent point? Equivalent point yang kita dapat adalah yang untuk kita titrate yang dia neutralize. Titrate tu ataupun neutralize di situ. So, dekat mana? So, yang ini bila you buat graf ni, you akan dapat satu graf ni yang dia macam apa ni? Dia linear, maksudnya dia macam straight line. So, in between that tu, you bahagikan, you ambil yang bahagian tengah. Contohlah you dapat, contohlah yang bahagian ni macam bahagian ni macam length dia ada 6. So, kat sini kena 3 dan 3. So, you dapatkan 6 tu lah. Cara you nak kirakan dia punya apa tu? Equivalent point daripada graf apa acid base. So, kita akan ada dua lah. Satu yang kita akan gunakan untuk apa tu? Kita ada dua
lah, weak acid. Kita pakai acid tadi. Lepas tu yang strong tu kita akan pakai hydrochloric acid. So, nanti dalam apa-apa nanti you all boleh tanya lah macam mana nak buat dia punya kerja-kerja. Okay, so hopefully you understand lah. Okay, saya cuba tolong yang ni untuk you all. Sebenarnya nak bagi you experience pun ni, tapi sebabkan saya bawakan lab kepada you untuk hari ni, so kita buat. Okay, alright, I hope you enjoy the video. Okay, saya ni amatur, so sangatlah saya cubalah untuk sebaiknya. Okay, thank you.